Guys, Aloe Happy, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Mama, kita mau main-main di luar, jadi apa nggak boleh? Ma, Mama! Oh, Mama, nah ini dia orangnya. Eh, main di luar, kamu main kemana Kimi? Minta antar aja sama Bang Riker, nggak apa-apa. Iya, maksudku kayak gitu. Ini kami mau main sih, kayaknya ke tempat basket, terus mau beli jajan juga. Oh, yaudah bentar ya, biar Mama ambilin duit dulu buat kalian bertiga. Tunggu sebentar ya, Mama ambilin, kayaknya di lemari deh. Oke deh kalau gitu Mama, terima kasih juga udah bolehin Kimi ya sama teman-teman Kimi. Iya, gak apa-apa. Yaudah kalau gitu, nanti hati-hati juga ya. Kalau ada apa-apa nanti bilang Bang Riker ya, Kimi. Oh iya Ma, siap deh. Kalau gitu berarti duitnya ada di sini ya. Kemarin aku taruh sini soalnya. Yah, keluar satu. Bentar lah aku ambilin satu-satu aja. Kimi, ini dia duitnya satu-satu ya. Kalau misalkan kalian bawa teman, jangan lupa beliin temannya jajan juga. Kalau misalkan kalian lagi mau beli-beli jajan, ini satu-satu ya buat Kenward, Jujun, sama Kimi. Nah, kalau gitu hati-hati ya. Nanti buat Jujun jangan khawatir, nanti dibilangin aja sama orang tua nanti. Iya Jujun, ya kita langsung aja pergi. Mana itu Bang Riker? Kayaknya udah di luar. Kalau gitu Mama, Kimi, Kenway, Jujun permisi dulu ya. Bye-bye. Iya, bye-bye. Good luck, okay? Oh ya, kalau misalkan butuh apa-apa jangan lupa dari Bang Riker, Mama atau nggak Kak Piobi atau Papa atau Kak Playton. Habis itu mungkin kamu bisa telepon adik kamu. Iya Mama, iya jangan khawatir. Yaudah kalau gitu kita masukin saku aja dulu. Daripada kita keluarin gini, gak aman nanti ntar dijabret orang. Iya bener banget tuh kakak. Kak, aku mau nyanyi nanti kita ke rumah Riker dulu kak. Soalnya aku mau ngajakin dia main. Kalau aku cowok sendirian, kesian lah aku nih. Aku nanti gak ngerti permainan kalian. Oh iya, oke deh kalau kayak gitu. Kok bisa rotinya jatuh ke lantai? Habis itu gak kamu balikin lagi? Gak kamu cuci rotinya pakai mesin cuci, hah? Riker, lain kali kalau bicara itu mikir dulu maksudmu apa? Itu bakal jadi beracun dong, kamu ini gimana sih? KPB, Bang Riker! Anterin aku dong Bang Riker, KPB maaf ya motong ngomongnya. Bang Riker anterin aku ke rumah Riker. Oh mau main, yaudah yuk kita kesana. Ini kamu bareng siapa aja? Cuma Jujun sama Kenward, aku gak bareng banyak-banyak. Oh iya, kalau gitu yuk kita langsung aja keluar. Baby kalau gitu bye-bye. Oh gitu rupanya. Ya kalau gitu hati-hati ya Kimi, Kenward, dan Jujun. Ya kamu hati-hati ya jangan ngebut. Ya kalau itu kemauannya Kenward aku turutin. Eh Bang Riker aku turun nih nanti. Iya enggak. Yaudah kalau gitu hati-hati, mungkin anaknya di dalam lagi belajar atau enggak itu lagi nonton TV. Setahu aku sih tadi kayak gitu. Udah nggak apa-apa kalian masuk aja. Kalau ada apa-apa bilang ya. Oke Bang Riker, siap deh kalau kayak gitu. Bye-bye. Bye Bang Riker. Dan by the way kami habis dari sini mau main basket, jadi Bang Riker syuh ya sana pulang. Ya bener tuh, kan lagian deket sama rumah Riker itu tempat basketnya. Jadi Bang, sama Riker maksud tuh. Jadi Bang Riker nggak perlu nganterin kita naik mobil lagi. Iya kalau gitu. Bye-bye. Kalian mau tunggu sini apa ikut aku ke dalam buat jemput si Riker itu? Kamu sendiri aja nggak apa-apa, kita bakal nunggu di sini kalau Kenward. Oke deh kalau gitu. Riker, aku ke rumahmu ya. Riker, yuk kita main-main yuk. Di depan itu ada temen aku. Nanti aku kenalin. Dan juga ini main sama aku juga kok. Kita bakal main bola gimana. Mau gak kamu main bareng kami? Please, boleh ayo. Hah? Yaudah ayo, gak apa-apa. Lagian aku udah bosen ini baca buku terus sambil belajar. Oh, ya bagus lah kok kayak gitu kedengarannya epic. Langsung aja yuk. Iya yuk, kita langsung aja ke bawah. Emang mereka udah di bawah? Iya, udah tadi. Oh, gak masuk? Gak mau? Oke Riker, jangan salah paham. Jujun ini perempuan dan Kak Kimi perempuan. Say hello to Mahyung. Oh gitu ya, hampir aja aku salah paham.
Halo Jejun, aku Royker, salam kenal ya, aku best friend-nya Kenward. Oh iya iya, salam kenal. Royker, senang bertemu denganmu. Yaudah yuk, kita langsung aja main. Nanti beli jajan sama-sama ya. Hah? Iya, boleh sih, tapi aku gak bawa jajan. Udah, gak masalah mah, gak apa-apa. Duitnya mah di kita aja. Kan kamu bukan orang kaya, daripada kamu gak bisa ngasihin duit kamu. apa sih, diem, bisa gak sih Kenward kamu tuh? Nakal banget ngomongnya. Kenward kamu